Pagi, Sobat Mako. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga masih dan tetap ya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pandemi masih belum berakhir, bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, podcast kali ini pun dilakukan secara virtual, spesial dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61. Sekarang Citra sudah tersambung dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang ya. Dan langsung aja kita sapa pagi hari ini ada Bapak Haji Andi Darmawangsa SH, MH. Selamat pagi Pak Andi. Pagi, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ramai semua. Ini sudah rapi ya. Jadi sebelumnya memang saya juga akan menyapa pagi hari ini karena di Kejaksaan spesial sekali. Sudah berseragam rapi di sana. Ada Kasih Pidum Bapak Kusbiantoro SHMH beserta Ibu. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga ada Kasubag Pembinaan Bapak Wisnu Nugroho SHMH beserta Ibu. Selamat pagi buat Bapak Ibu. Dan ada juga semangatnya ya Pak. Ada juga Kasih Intel Anuril Alam SHMH. Pak Nuril beserta Ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus ada juga Kasih Barang Bukti Bapak Ferdinand Cahyadi SHMH beserta Ibu. Selamat pagi Pak Ferdinand. Oke. Dan yang terakhir adalah Kasih Pitsus Bapak Dino Krismiardi SHMH beserta Ibu. Selamat pagi Pak Dino. Selamat pagi. Baik, semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Citra juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena memang untuk bisa ngobrol dengan Kejaksaan Kota Malang ini sangat luar biasa ya. Di tengah rutinitas, kesibukan, kemudian ini juga memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61 juga. Kemudian ini memang rapi begini setiap hari atau gimana Pak Andi? Ya, jadi khusus pakaian yang kami pakai ini adalah PDUK. Jadi dipakai pada saat hari-hari besar. Okay. Namanya pada hari ini kan bertepatan dengan hari ulang tahun IAD yang ke-21. Oke. Jadi kita harus memakai PDUK. Ya. Jadi memang hari ini, karena kan untuk Hari Bakti Adiaksa sendiri besok baru di ini ya dirayakan seperti itu. Berarti hari ini adalah hari ulang tahun ke-21 Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Betul? Ya Mbak. Jadi besok. Jadi besok pakaiannya beda lagi. Udah ganti-ganti ya Pak Andi ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Nah mungkin sebelumnya juga selamat untuk Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-21 juga Citra ucapkan. Dan mungkin ini kan memang besok ini menjelang Hari Bakti Adiaksa yang ke-61. Mungkin Pak Andi, untuk besok persiapan apa ini yang sudah disiapkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang? Terima kasih Mbak. Jadi dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-61, Kejaksaan Negeri Kota Malang tidak terlalu banyak kegiatan yang mengumpulkan kerumunan karena saat ini kan masih dalam PPKM darurat. Jadi kita melaksanakan secara sederhana dan itu pun dalam konsep virtual. Jadi di Kejaksaan Agung melaksanakan upacara kita di daerah mengikuti secara virtual. Namun demikian, kegiatan-kegiatan kami yang dilakukan dalam rangka Hari Bakti ini, ada beberapa kegiatan bakti sosial yang kami lakukan. Antara lain, minggu hari Kamis yang lalu kami membagikan sembako kepada warga sekitar kejaksaan, terus kepada supir-supir angkot, kepada ojek online, kami mengunjungi warga Adiaksa yang saat ini lagi terpapar COVID. Nah, selanjutnya juga kami lakukan kunjungan ke panti-panti asuhan. Dan lebih khusus lagi, kami punya program LASIS. Jadi LASIS itu adalah kami menyadari warga Adiaksa Kota Malang secara sukarela mengumpulkan sumbangan-sumbangannya ke LASIS. Nah, dari dana yang terkumpul itu kami menyumbangkan kambing ke UB sebagai mitra kerja kami dan menyumbangkan juga kurban ke lapas wanita dan lapas laki, itu kegiatan kami. Dan sebelumnya juga kami melakukan kegiatan vaksinasi ke
Oh iya. Warga, ya, warga ya, di sekitar kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Iya, iya, iya. Citra sempat mengikuti program ini ya, vaksin ya, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Nah, berarti untuk rangkaian yang mungkin beberapa dilakukan secara virtual. Tadi Pak Andi juga sempat ngobrol sebelumnya dengan Citra bahwa hari ini pun juga melakukan tabur bunga di Makam Pahlawan pun dengan secara virtual. Adakah tema khusus nih Pak Andi untuk Hari Bakti Adiaksa ke-61 saat ini, tahun ini? Khusus untuk tahun ini, yang bulan HBA yang ke-61, bertemakan berkarya untuk bangsa. Jadi sejalan dengan hari ulang tahun IAD juga kami lebih dekat kepada masyarakat untuk lebih lebih bermanfaat bagi bangsa dan warga di sekitar kejaksaan. Oke, baik. Nah, mungkin nih Pak Andi, sebagian dari Sobat Maku mungkin ada yang belum paham gitu ya. Kadang saya juga mikirnya ini sebenarnya fungsi dan juga tugas dari kejaksaan sendiri itu seperti apa sih Pak Andi? Karena setahu saya biasanya jaksa itu yang ada di pengadilan begitu ya. Apakah memang seperti dugaan Citra seperti itu? Apakah sebenarnya ada tugas dan fungsi lain dari kejaksaan sendiri? Terima kasih Mbak. Jadi tugas pokok kejaksaan adalah sebagai penuntut umum tertinggi di Republik Indonesia. Di samping itu juga kejaksaan juga mempunyai fungsi-fungsi lain, yaitu sebagai penyidik pada perkara-perkara tertentu dan di bidang intelijen juga sebagai mata dan telinga pimpinan, dan di bidang lain sebagai pengacara negara. Jadi jaksa juga sebagai pengacara negara dapat mewakili negara apabila digugat ataupun menggugat. Oke. Nah, di samping itu juga jaksa juga sebagai eksekutor dari putusan hakim yang sudah inkrah. Berarti memang tidak mudah ya Pak Andi ya untuk menjadi seorang jaksa itu tidaklah mudah dan tidaklah gampang gitu ya. Kadang godaan-godaan di luar sana ini kan juga berbagai masalah itu kan juga pasti butuh penyelesaian yang sangat luar biasa. Oke. Nah, kembali lagi untuk memperingati Hari Bakti Adiaksa sendiri yang akan dilaksanakan besok gitu ya. Untuk kegiatan besok, apakah hanya ada upacara saja yang mungkin dilakukan secara virtual seperti tadi yang disinggung oleh Pak Andi? Atau mungkin untuk besok ada kegiatan lain begitu? Khusus besok dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-61, peringatannya hanya secara upacaranya secara virtual, dilanjutkan dengan potong tumpeng secara serentak seluruh Indonesia. Setelah itu bubar. Kadang kita diperingatkan untuk tidak banyak berkumpul, menghindari penularan COVID-19. Benar. Dan ini memang adalah salah satu untuk kita mencegah begitu ya, Pak Andi ya. Baik. Nah, mungkin kalau kita berbicara mengenai kejaksaan sendiri, pada dasarnya ini adalah memang dari zaman dulu gitu ya, bahkan pada zaman Sansekerta sebelumnya sebenarnya sudah ada gitu ya namanya peradilan, kemudian jaksa itu sendiri gitu. Dan mungkin saya akan ke Pak Nuril, boleh ya Pak Andi ya? Kayaknya saya pengen ngobrol gitu ya. Pak Nuril kayaknya sibuk banget gitu ya. Beberapa waktu yang lalu pun dihubungi juga sangat sibuk nih. Pak Nuril, menurut dari Pak Nuril sendiri nih, untuk Hari Bakti Adiaksa yang ke-61, dari versinya Pak Nuril, pribadinya Pak Nuril, apa yang ingin disampaikan nih untuk para jaksa-jaksa? Ini kan biasanya seorang motivator nih ya, suka banget nih. Gimana nih Pak Nuril? Terima kasih Mbak Citra bahwa Hari Bakti Adiaksa ke-61 dan hari ulang tahun IAD yang ke-21 ini kita masih di situasi yang pandemi begini Mbak. Sehingga dari pimpinan sampai kita pun mengalami sebuah kesadaran kolektif bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara sederhana dan lebih kepada bagaimana kita bisa berbagi kepada sesama. Jadi kegiatan-kegiatan kita bersifat lebih kepada sosial dan kemanusiaan. Kira-kira begitu, Mbak. Makanya dari beberapa waktu yang lalu sampai hari ini, kita lebih kepada bagaimana kami dari Kejaksaan Negeri Kota Malang pertama melakukan kegiatan percepatan vaksinasi misalnya. Kita menggandeng beberapa komunitas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti supir angkot dan seterusnya. Termasuk berbagi
di panti-panti asuhan dan pondok pesantren yang secara langsung terdampak atas pandemi ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau secara yang sifatnya kayak dulu itu kan pengumpulan massa, kemudian apa namanya upacara yang diselenggarakan oleh seluruh pegawai sudah kita siasati dengan cara virtual dan tidak melibatkan banyak orang. Cuma 5 seorang pimpin sepak struktural eselon 4 dengan istri gitu kira-kira, Pak. Oh baik, terima kasih banyak untuk Pak Nurdin. Dan semoga ini memang juga bisa dicontoh untuk instansi-instansi yang lain, di mana meskipun dalam masa pandemi seperti ini gitu ya, tapi masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya sosial. Nah Pak Andi, ngapunten ini mungkin yang terakhir ya, karena memang waktunya sebentar lagi Kejari pun juga masih banyak agenda seperti itu. Apa yang ingin disampaikan nih Pak Andi selaku Kejari Kota Malang untuk masyarakat Kota Malang khususnya di tengah pandemi seperti ini? Monggo. Harapan kami bahwa warga Adiaksa Kota Malang lebih bermanfaat bagi warga di sekitar Kejaksa ini. Kami berharap warga kita lebih bermanfaat dan lebih peduli, apalagi masyarakat kita saat ini lagi masa pandemi COVID-19. Jadi kita lebih peduli kepada bangsa, kepada warga, khususnya di Kota Malang ini. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Andi dan untuk juga Bapak Ibu, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol kita di pagi hari ini, meski mungkin secara singkat ya, karena memang agenda dari Kejaksaan Kota Malang yang sangat luar biasa. Semoga apapun acara dan juga agenda yang akan diselenggarakan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Andi Darmawangsa, kemudian juga terima kasih untuk Pak Kusbiantoro, untuk Pak Wisnu Nugroho, terima kasih banyak beserta Ibu, kemudian Pak Nuril Alam dengan Ibu, terima kasih banyak, dan juga Bapak Ferdinand Cahyadi, terima kasih, Bapak Dino Krisniardi juga terima kasih banyak beserta Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sukses selalu untuk Kejaksaan Negeri Kota Malang ya. Salam sehat. Nah, demikianlah Sobat Mako obrolan citra bersama dengan Kejari Kota Malang. Dan tentunya juga semoga apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang juga bisa ditiru gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial juga seperti itu. Dan sekali lagi, citra ingatkan juga untuk Sobat Mako semuanya, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan gitu ya. Menggunakan masker, karena ini adalah salah satu cara kita untuk mencegah atau memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Oke, akhirnya saya harus pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.